Halo sahabat Kakang Aja. Nah, kembali lagi ya di sahabat Kakang Aja. Nah, kali ini saya berada di salah satu tempat, yaitu di Kampung Ceger. Nah, berhubung saya ini kebetulan lewat, ternyata banyak banget ibu-ibu ataupun bapak-bapak dan juga anak-anak pada mencari harta karun. Nah, jadi penasaran banget apakah ini harta karun ataupun enggak gitu ya. Yuk simak aja, ini dia. Nah, jadi ternyata bukan harta karun ya, karena harta karunnya ini adalah besi dan tembaga gitu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini pada mencari besi, lempengan besi gitu ya, yang tercampur sama tanah. Ini kan tanahnya buat perumahan, pengurugan gitu ya. Jadi tanahnya ini kemungkinan dari bekas bangunan yang kemungkinan masih ada bahan-bahan besi ataupun tembaganya. Jadinya di sini tuh ibu-ibu dan bapak-bapak ini berduyun-duyun menyerbu, yaitu mencari lempengan besi dan tembaga untuk dijual. Dikirain itu harta karun ya, ternyata harta karunnya ini adalah besi dan tembaga. Pokoknya seru banget. Pokoknya dari mulai jam 12 gitu ya, pokoknya ibu-ibu dan bapak-bapak ini pada ngumpul di sini tuh pada mencari besi dan juga tembaga, dan dikumpulin gitu ya, dan untuk dijual. Dan jadi seperti halnya si Ade ini tuh udah dapat setengah karung ya, dikumpulin besi dan tembaganya untuk dijual gitu ya. Dan masih banyak juga di sini yang pada dikumpulin gitu ya. Wah, ternyata lumayan juga dan seru juga gitu ya. Dapat apa? Berapa kilo nih? Banyak. Oh, ini besi. Dikira itu nyari apaan? Ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak ini lagi nyari besi, bongkahan besi buat dijual dari pengurugan. Ini pengurugannya buat bikin perumahan nih di Kampung Ceger. Pada berebut. Tuh dapatnya tuh ada yang karungan. Dapatnya besi. Weh, dapat banyak itu. Dapat banyak. Ah.
tuh, jadi dituang di ambilin besi. Oh, dapatnya. Lihat, Bay. Wih, di dapat banyak besinya. Berapa ini?